streaming seluruh informasi anda. Mutiara TV, wadah berinformasi. Mutiara TV, awesome. Mutiara TV, untuk semua. Mutiara TV, sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi yang indah ini, saya, wartawan Mutiara TV, Nur Erin Danisha, akan membawa para penonton untuk meninjau ke bilik tayang SKTMR, di mana bilik ini merupakan studio Mutiara TV dan pusat operasi kami. Bilik tayang ialah satu tempat di mana murid-murid dapat menimba ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat melalui audio visual. Tetapi pada tahun ini, bilik tayang telah diubah suai untuk mempelbagaikan lagi fungsinya. Bilik ini merupakan tempat untuk merakam dan menyebarkan maklumat dan berita-berita terkini melalui program Mutiara TV. Di bawah penyelarasnya Cikgu Normazia, pelbagai program telah dirancang sepanjang tahun untuk memantapkan lagi penggunaan bilik tayang, sekaligus menjadikan program Mutiara TV satu kejayaan buat SKTMR. Sekian terima kasih daripada saya, Nur Erin Danisha. Mutiara TV sentiasa di hati. Pergi kedai beli ikan. Kelas ni cantik kan? Apakah perasaan cikgu apabila kelas cikgu dinobatkan sebagai pemenang keceriaan kelas tahap 1? Bersyukur dan rasa puas hati sebab penat lelah cikgu sama ni dihargai. Siapakah penolong kejayaan kelas ini? Bapa dua emerald yang sangat-sangat sporting dan pemurah hati. Memang semuanya disumbangkan oleh parent cikgu, deko guna idea dan juga kudat cikgu. Dan juga bantuan mereka lah, ada diorang datang hari Sabtu, datang tolong buat kelas, cat apa semua lah. Sebab cikgu nak beri keselesaan yang utamanya kepada mereka untuk belajar dan semangat untuk datang sekolah. Tu. Terima kasih cikgu kerana berkongsi pendapat cikgu. Sekarang saya bersama wakil kelas tercantik tahap 2. Bolehkah saudari ceritakan perasaan saudari sebaik sahaja dan dinobatkan Johan dalam pertandingan ini? Sebenarnya kami tidak menyangka agar menjadi Johan. Saya berasa terkejut. Kepada murid-murid saya ucapkan tahniahlah atas amalan 3K yang kita amalkan dalam kelas ini. Iaitu sentiasa mengamalkan 3K, kebersihan, keceriaan dan keselamatan. Jadi saya kat sini sangat terharu atas sokongan ibu bapa yang sanggup datang bersama-sama menceriakan kelas dan juga memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk. InsyaAllah usaha ini akan diteruskan lagi sehingga akhir tahun. Pembabitan ibu bapa mampu memberi anjakan transformasi kepada persekitaran dan keceriaan sesebuah sekolah. Sekian daripada saya, Mia Zahra Arisa, Mutiara TV, wadah berinformasi. Bersama saya ialah Yang di-Pertua PIBGSK Taman Mutiara Rini, Tuan Haji Mak Jaid bin Othman. Selamat pagi, Tuan Haji. Selamat pagi. Boleh Tuan Haji terangkan sedikit program yang telah dijalankan sepanjang 2019-2020? Sebenarnya peranan PIBG ini adalah membantu murid-murid dan juga sekolah. Jadi antara program-program yang telah kita buat adalah antaranya di awal tahun kita membuat program Welcoming to School dan yang lain-lain adalah seperti tuition PIBG untuk tahun 6. Kita buat anugerah cemerlang untuk murid-murid yang cemerlang di Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara Rini. Kita buat solat hajat perdana untuk mendoakan kejayaan murid-murid. Dan juga yang terbaru adalah pelancaran Mutiara TV.
Dan insyaAllah pada hujung tahun ini, satu program besar yang akan kita, yang telah kita rancang, iaitu kita akan melancarkan sempena genap 20 tahun Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara ini. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi ditemuramah. Mutiara!